Di dalam kitab Bidayat Hijari yang menjelaskan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan kalau sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Allah ta'ala di dalam hadis qudsi ma taqarraba ilayya al mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim Tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri bimisli ada ima dengan misil melaksanakan sesuatu iftaratu alaihim yang aku wajibkan kepada mereka artinya tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan sesuatu ketaatan yang lebih aku cintai daripada melakukan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya Artinya ketika kita melakukan kewajiban, kewajiban-kewajiban dari Allah, itu kewajiban tersebut akan menjadi sebab mendekatkan diri kita kepada Al Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka lakukan kewajiban-kewajiban dari Allah. Kewajiban-kewajiban dari Allah itu adalah sesuatu yang menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah. Artinya kita diridhoi oleh Allah. Bukan artinya dekat arah bukan tapi diridhoi oleh Allah ya agar kita supaya diridhoi oleh Allah bagaimana lakukan yang wajib lakukan yang wajib tidak ada sesuatu yang bisa mengundang ridho Allah seperti melakukan yang wajib nah, melakukan yang wajib-wajib ini bisa menjadi sebab ridhonya Allah kepada kita itu Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu dan tidaklah intinya seorang hamba ya mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan sunnah sunnah hatta bahu sehingga aku mencintainya jadi orang kalau dia sudah betul-betul melakukan yang wajib meninggalkan yang haram lalu disempurnakan dengan melakukan yang sunnah maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Hayang dipikah jangan kugusi Allah. Hayang dipikah cinta kugusi Allah. itu lakukan yang pertama, yang fardunya dulu. Yang fardu lebih diutamakan. Ya. Yang wajib lakukan yang wajib dan tinggalkan yang haram. Lalu disempurnakan dengan mengerjakan yang sun sunnah. Jadi kalau zakat disempurnakan dengan sodako. Puasa Ramadan disempurnakan dengan puasa sun. Contohnya seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang wajib setelah melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram lalu disempurnakan dengan pekerjaan yang sun sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi wala yazalul abdu yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbah. Tidak hentinya seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, apa yang akan terjadi? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubshiru bih wa lisanuhu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamsyi biha. Nah ini. Ini samarat buah daripada melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram serta disempurnakan dengan melakukan yang sunnah nanti ada buahnya. Apa buahnya dia menjadi kekasih Allah, mahbub orang yang dicintai oleh Allah, Allah karena dia berjuang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram dan menyempurnakan dengan pekerjaan yang sun, sunnah. Jika orang tersebut melakukan tersebut kewajiban dan yang sunnah, maka orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika aku telah mencintainya kata Allah maka aku kuntu sam'ahu ay kuntu hafizu a'dha'ihi wa hamiya ajza'ihi ay yataharraka bi ghairi ridha'i wa ay yaskuna li ghairi maka aku kata Allah menjaga akan pendengarannya yang ia dengar jadi orang kalau sudah dicintai oleh Allah dia itu dijaga pendengarannya dari mendengarkan yang haram Tuh bisa, weh nggak ada yang kena haram deh. Tengenah nggak ada yang kena deh. Ibarat kos di, kos diton, ditusuk, kayak ditusuk-tusuk gitu. Kira-kira nak orang naik ditusuk-tusuk, naudzubillah. Ditojosan di, ibaratnya gitu. Jadi orang kalau sudah menjadi kasih Allah, dia itu dijaga pendengarannya oleh Allah dari mendengarkan yang haram. Dijaga langsung Allah yang menjaga. Allah yang menjaga orang tersebut dari mendengarkan yang haram. Ini berkah apa? Berkah dia melakukan yang pardu, meninggalkan yang haram, serta menyempurnakan dengan yang sun, sunat. Sehingga menjadi kekasih Allah. Ketika menjadi kekasih Allah, dia dijaga oleh Allah pendengarannya dari mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. dijaga pendengarannya dari mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Pasti yang ia dengar itu yang diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang tidak diridhoi Allah, dia tidak bisa mendengarnya. Dijaga oleh Allah langsung. Juga wa dijaga penglihatannya ya, dari yang tidak diridhoi oleh Allah. dijaga lisannya dari sesuatu yang tidak menjadi ridha Allah yang tidak diridhai oleh jadi lisan ini tidak bisa berucap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Apalagi yang haram, yang tidak diridhoi itu pokoknya yang tidak diterima oleh Allah dia tidak ucapkan. Ini berkah apa? Perjuangan melaksud, melaksanakan yang fardu dan meninggalkan yang haram serta disempurnakan dengan pekerjaan yang sun sunat. Akhirnya dia menjadi orang kekasih Allah dijaga langsung oleh Allah sehingga pendengarannya tidak bisa mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Matanya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dijaga langsung matanya dijaga oleh Allah mulutnya dijaga oleh Allah dia tidak bisa mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah tangannya pun seperti itu kakinya pun seperti itu. seluruh anggota badannya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ini berkata apa berkah daripada memperjuangkan melakukan yang fardu melakukan yang meninggalkan yang haram serta menyempurnakan dengan yang sun sunnah Kemudian Ketika orang dia menjadi kekasih Allah, kata Allah wala saalani dan sungguh jika ia memohon kepadaku, meminta kepadaku la utiyanna, maka pasti aku akan beri kepada orang tersebut. Orang tersebut akan aku ber, beri permohonannya. Namun mentak di ku kami gitu. Wala saalani maka pasti benar-benar aku akan memberi kepada orang tersebut. Jika dia meminta apa saja, tentunya yang diridhoi oleh Allah pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Wala ini sa'adani dan jika dia mohon perlindungan kepadaku, penjagaan kepadaku, la'uidanna pasti benar-benar aku akan menjaganya, akan melindunginya. Nah ini daripada samarat amalus salihah ya, buah-buah daripada amal Buah daripada amal saleh Allah mencintai seorang ham ketika dia melaksanakan amal soleh mana amal soleh melaksanakan yang wajib meninggalkan yang haram dan menyempurnakan dengan melakukan yang sun sunnat